Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang sharing channel akan online match. Dan juga tentunya kita akan melihat skuad lawan kita terlebih dahulu. Wow, 3-2-2-3 teman-teman semua. Ini formasi yang bahaya ini teman-teman semua. Dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan menggunakan akun giveaway teman-teman semua. Dan buat kamu yang menginginkan akun ini teman-teman semua, kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini untuk ikutan giveaway-nya. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara KT Nacho dan juga tentunya FA. Dan tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel ini menggunakan akun giveaway teman-teman tuh ya teman-teman semua. Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan akun ini teman-teman semua, kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini untuk mengikuti giveaway-nya. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel mendapatkan lawan yang menggunakan formasi 3-2-2-3 teman-teman semua, dengan double second striker teman-teman semua. Dan formasi ini sangat unik teman-teman semua, jadi sangat sulit untuk diantisipasi, benar kan teman-teman semua? Posisi penyerangnya itu ngegantung anjay, gila. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Dua, Gilberto Silva-nya nggak perform teman-teman semua. Kayaknya kita harus ganti aja teman-teman semua. Kita akan memasukkan si Iniesta teman-teman semua, dan juga tentunya kita menggunakan triple CMF aja tanpa menggunakan DMF teman-teman semua, karena tentunya kita udah ketinggalan teman-teman semua, sehingga kita harus bermain lebih ofensif lagi teman-teman semua. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Sergio Ramos, wow, mencoba untuk bermain kalem teman-teman semua. Back pass ke kiper teman-teman semua. Nah, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Kylian Mbappe, manis manja pesona primadona. Ala, umpanmu nak ngeri. Oke, lanjut saja. Di sana ada Van Basten, manis manja pesona primadona, diberikan kepada Johan Cruyff kembali teman-teman semua. Nah, ini nih teman-teman semua, ketika kamu mendapatkan lawan dengan formasi 3-2-2-3 dengan 2 second striker teman-teman semua, Open Sharing Channel menyarankan untuk mengunci striker utamanya teman-teman semua. Lanjut saja. Di sana Fernando El Barso, El Toroso, gila. Kipernya tangguh sekali. Lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Di sana ada Sergio Ramos, El Matador. Matador. Sundulan yang sangat ngeri dari Sergio Ramos. Lelelelo, gue bunuh diri anjay. Gue kira Sergio Ramos yang masuk teman-teman semua. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana Fernando El Morcel Torresa, diberikan kepada Kylian Mbappe, manis manja pesona primadona. Di sana ada Kylian Mbappe. Ya ampun. Masih kena tiang gawang dong, ngeri. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Koke, diberikan kepada Mason Bon, anak gunung, diberikan kepada Kylian Mbappe. Di sana ada Fernando El Morcel El Torresa. Terminator. Dua hiji. Ampun. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Nampaknya lawan Open Sharing Channel ini tidak tinggal diam teman-teman semua, langsung mencoba untuk membalas gol dari Open Sharing Channel. Oke, di sana long ball kematian, manis manja pesona primadona, bisa diserewet-serewet oleh center back dari lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana ada Sergio Ramos, sedukan kepada Frankie De Jong kembali, di body kembali oleh Fernando El Morcel Torresa. Di sana ada Mason Mount, anak gunung kita. Aduh, umpan yang tidak terlalu akurat teman-teman semua, karena tentunya si Mason Mount ini masih yang versi best player ya teman-teman semua, karena tentunya di akun ini itu nggak ada AMF yang gaya permainan penyerang lubang teman-teman semua. Jadi Open Sharing Channel memang terpaksa menggunakan si Mason Mount teman-teman semua, karena Open Sharing Channel membutuhkan AMF dengan gaya permainan penyerang lubang supaya tusukannya lebih manis majam pesona primadona. Oke, di sana adalah Messi, umpan yang tidak akurat, masih bisa diambil oleh John Cruyff teman-teman semua. Oke, astagfirullahaladzim, gila. Maldini ya Pak, ngelawak Pak. Ampun. Bola di depannya teman-teman semua, dibiarin lewat dong. Gila. Aduh, ini formasi ini formasi yang cukup mengerikan teman-teman semua, karena tentunya posisi penyerang dari lawan kamu ini teman-teman semua, kalau di formasi 3-2-2-3 ini agak ngegantung teman-teman semua. Jadi Open Sharing Channel pun masih agak sedikit kebingungan teman-teman semua ketika harus mengantisipasi penyerang-penyerangan dari lawan Open Sharing Channel. Nah, kayak gini nih teman-teman semua. Gila, posisinya itu ngegantung anjay. Jadi gua bingung antara mau mengantisipasi pakai center back atau menggunakan back sayap teman-teman semua. Ya akhirnya malah jadi kosong melompong kayak gitu teman-teman semua. Ngeri. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Fernando El Morcel Torresa, namun berhasil diserebet-serebet oleh lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana ada Pak Jisung, masih bisa diserebet-serebet oleh kembali. Oke, di sana ada Fernando El Morcel Torresa, masih menunggu kawan teman-teman semua, nggak ada teman dong. Oke, lanjut saja, diberikan kepada Kylian Mbappe. Lanjut sekitar tatatatatatatar. Astagfirullahaladzim, gila. Kipernya mengerikan Pak, Donnarumma-nya.
Ya ampun, 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 ampun. Lanjut saja teman-teman semua di sana. Leo Messi, Manis Manja Pesona Prima Donna mencoba untuk fast counter attack. Berikan lombok kematian Manis Manja Pesona Prima Donna. Masih ada Koke. Lanjut saja di sana. Dana Gunung diberikan kepada ala-ala kok passingnya ke belakang. Astagfirullahaladzim, gila, gila. Oke, di sana ada Van Basten. Manis Manja Pesona Prima Donna, kita panjatkan kita, Bumanja di pelantung. Lanjut saja di sana Maldinski. Maldinski masih bisa mendapatkan bolanya. Ngeri, 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 ngeri. Ampun, ampun. Ini Open Sharing Channel masih agak sedikit kebingungan teman-teman semua ketika mengantisipasi pola penyerangan dari formasi 3-2-2-3 ini teman-teman semua. Jadi ya di sini tentunya di babak kedua Open Sharing Channel memasukkan Morientes menggantikan Fernando El Morcillo Torreso karena tentunya kita membutuhkan penyerang-penyerang dengan skill super sub teman-teman semua untuk memecah kebuntuan. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Leo Messi, Manis Manja Pesona Prima Donna. Nah, salah satu tips dari Open Sharing Channel teman-teman semua, ketika kamu mendapatkan lawan formasi 3-2-2-3 teman-teman semua, kamu harus mematikan penyerang pusatnya teman-teman semua, karena tentunya nyawa dari formasi ini sebenarnya ada di penyerang pusatnya teman-teman semua. Walaupun biasanya teman-teman semua yang mencetak gol itu adalah kedua second striker yang ada di samping kiri samping kanannya, tapi teman-teman semua sirkulasi arah bolanya itu pasti diawali dari si striker pusatnya teman-teman semua. Jadi kamu jangan sampai terkecoh untuk menghalangi striker yang lainnya teman-teman semua. Kadang-kadang ketika kamu terpancing untuk memepet si second strikernya teman-teman semua, malah jadi kosong di pertahanan kamu. Nah contohnya kayak gini teman-teman semua, tadi satu center back Open Sharing Channel kepancing untuk mengejar nge-pressing si second striker yang ada di sebelah kanan, dan akhirnya teman-teman semua center back Open Sharing Channel malah jadi kosong melompong teman-teman semua. Jadi kamu cukup mematikan striker pusatnya aja teman-teman semua, sementara untuk second strikernya ya nggak perlu dijaga terlalu ketat teman-teman semua, karena tentunya semua aliran bola dari strategi ini itu biasanya umpan kuncinya ada di striker pusatnya. Makanya ketika kamu mendapatkan lawan formasi 3-2-2-3 ini, biasanya striker pusatnya itu bukan striker pusat yang memiliki passing jelek. Biasanya passingnya bagus teman-teman semua. Contohnya misalkan si Van Basten yang dipakai dia. Si Van Basten ini memiliki skill one touch pass karena tentunya itu digunakan untuk memassing kepada penyerang second striker. Nah kayak gini nih teman-teman semua, hampir saja teman-teman semua Open Sharing Channel terpancing, dan lagi-lagi umpan kuncinya memang dari si Van Basten. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana David Beckham, Manis Manja Pesona Prima Donna diberikan kepada Leo Messi kembali, diberikan kepada Goretzka, umpan long ball kematian Manis Manja Pesona Prima Donna. Di sana ada Sergio Ramos, lanjut saja kita berikan kepada Koke, berikan umpan, aduh aduh aduh, diserebet Ahoy oleh lawan Open Sharing Channel teman-teman semua. Oke, anjay, gila gila, belum out dong, ampun ampun ampun, gua kira udah out anjay. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Johan Cruyff teman-teman semua, namun bisa diserebet-serebet oleh Iker Casillas. Lanjut saja teman-teman semua, kita lakukan fast counter attack, Manis Manja Pesona Prima Donna diberikan kepada Masian Mon. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana Morientes berikan umpan terobos, Manis Manja Pesona Prima Donna di sana, kirim HP. Lanjut kita tonton, astagfirullahaladzim, masih dapat bola kamu, bola jatuh dari langit teman-teman semua. Ini adalah keunggulan skill super sub teman-teman semua, di mana golnya itu aneh teman-teman semua. Dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel harus gantiin si Mbappe, karena si Mbappe ini staminanya udah habis teman-teman semua. Jadi Open Sharing Channel terpaksa untuk memasukkan Leo Messi teman-teman semua untuk menggantikan si Kylian Mbappe ini, daripada Open Sharing Channel paksain si Mbappe, toh permainannya nggak akan maksimal karena staminanya udah sampai merah teman-teman semua. Lanjut saja teman-teman semua, memang sangat ngeri-ngeri teman-teman semua. Kenapa kamu harus memiliki penyerang dengan skill super sub teman-teman semua? Ya jawabannya tadi teman-teman semua, bola nemu, bola jatuh dari langit teman-teman semua, didapatkan sama si Morientes. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana Morientes berikan umpan terobos, Manis Manja Pesona Prima Donna. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Morientes kembali mengejar bola, lanjut kita paksakan berikan umpan, Manis Manja Pesona Prima Donna. Di sana ada Messi, Manis Manja Pesona Prima Donna, gitak sedikit, lanjut kita Leo Messi, kita 6-9 Manis Manja Pesona Prima Donna yang mampu membalikkan keadaan menjadi 4-3. Ampun. Comeback is real teman-teman semua. Setelah tadi kita meng-comeback, di-comeback lagi, dan sekarang kita meng-comeback lagi. Comeback. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana Leo Messi, Manis Manja Pesona Prima Donna, di sana ada Sergio Ramos. Nah, ini teman-teman semua, kita matiin penyerang pusatnya. Lanjut saja kita berikan umpan long ball kematian Manis Manja Pesona Prima Donna, di sana Iker Casillas diberikan kepada Leo Messi, Manis Manja Pesona Prima Donna, langsung jadi sana Leo Messi. Kita sedikit assist dari Casillas teman-teman semua. Umpan long ball kematian berhasil diterima oleh Leo Messi teman-teman semua, langsung tinggi dribble dengan Manis Manja Pesona Prima Donna. Kita sedikit pressing, langsung tatar, membuat kedudukan menjadi 5-3. Ngeri. Comeback istri lampon, ampun. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton, saya selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Darussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.